jamrongnya mantap, jamrongnya. Seberapa, Put? Gratis kali dia. Bacan, kita update lagi nih. Oh, ini masih ada nih yang kecil-kecil nih kemarin nih. Tuh, ini yang antik. Ada teratai, ada yingyang. Ini juga, ih cakep. Ih, mantap. Yang nyari kecubung gitu, ada ya, kecubung-kecubung. Permen aja nih. Banyak pilihannya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alam, kita bisa beli lagi di salah satu lapak sahabat yang ada di Jatinegara, tepatnya di emperan Jatinegara. Dan di sini saya lihat makin banyak pilihan-pilihan baru yang bisa jadi referensi buat teman-teman. Coba kita kepo-kepoin berapa koleksi dari lapak ini. Lapaknya Kang Resmal ya. Coba. Di sini dari awal, dan memang beliau ini selalu memberikan pilihan-pilihan jenis, baik itu panca warna, bacan, dan juga beberapa jenis lain, termasuk ini batu-batu Garut nih. Batu-batu Garut. Batu-batu Garut, ada juga krum kalsedon. Ai mamae, ini pasti pada kepo di sini nih, waduh. Kang Resmal gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Aduh, izin kita mau kerecokin lagi nih lapaknya nih. Hari ini buka jam berapa nih tadi ini? Agak siang. Agak siang ya. Oke, okay, berarti jam buka kita itu menyesuaikan dengan kegiatan di rumah ya, karena kan biasa juga ada tugas di rumah atau janjian dulu sama ya betul, sama buyer atau customer baru kita buka ya. Oke, ini kan pasti teman-teman pada kepo ini. Kita mulai dari sini kayaknya nih, Bang. Boleh. Aduh, daging semua loh ini. Wih, mantap. Ini hampir tidak ada kulit ya. Tuh. Coklat. Oh, ini coklatnya. Coba biar pada penasaran nih. Odih mama, konkrit. Wih, ini tebal begini aja tembus, apalagi kalau udah dibentuk ya. Duh. Ini masih alami bahan ya, masih alam ya. Oke. Ini boleh nggak kita tahu nih, kita kasih tahu bocorannya nih, kita kasih berapa. Ini berat loh, ini kurang lebih 3-4 kilo. Ada 1 kilo aduh, 1 kilo. Ah, masa? Iya, 1 kilo. 1 kilo? Ya. Bukannya lebih berat ini? Berapa ini marnya? Kita open seharga motor. Ah, enggak apa-apa, berapa? Hah? 20. Oke, di harga penawaran tapi ya. Oke, ini harga penawarannya di 20 juta ya. Jadi kenapa estimasinya opennya di harga segitu? Karena ini kalau sudah kita kecilin bisa jadi banyak. Oke, siap. Tapi dia jenisnya doko ya? Iya, doko. Jenisnya doko. Oke. Jenisnya doko, mantap. Oke, kita openingnya di situ. Jadi teman-teman nanti tinggal WhatsApp aja ke ownernya. Apa itu? Bang, kotak-kotakan. Mamae, ini lebih gokil lagi nih. Kotak-kotakan nih, masih anget kayaknya nih, Maya. Masih anget. Tuh, wadaw. Kalau ini kan bongkahan gedenya. Ya. Kalau ini bisa jadi 4, bisa jadi 5 nih. Tapi kalau untuk ukuran kantor, untuk ukuran gede, satu doang ya, apa dua ya? Banyak. Doko juga, apa nih? Oh, oke. Okay. Ay. Kita jual borongan aja. Oh, borongan ya. Ini ada berapa piece nih satu kotak ini? Ini estimasi ada 21 piece. 21 piece. Oke. Dan ketebalannya hampir sama ya, ukuran ketebalannya. Ada yang 15 mili up juga. Oke, ada yang 15 mili up. Iya. Oke. Ini paketan sekian ini kita kasih harga berapa nih buat teman-teman nih? 21 piece ini kita open price di harga 25 juta rupiah. 25 juta, tapi itu masih di harga penawaran ya. 25 juta nih. Untuk buat jual lagi sih worth it banget ya sebenarnya. Tuh. Wise, mantap. Cakep. Oke, untuk jual lagi worth it lah ya istilahnya. Untuk ya. Satuan-satuannya ada. Oh, satuannya bukan di sini. Ya. Ini kan khusus untuk paketan, ini juga untuk satu. Jadi kalau mau yang yang satuan ada juga, bukan yang ini ya. Yang jelasnya doko semuanya ya, doko. Udah kayak agar nih. Agar-agar. Set.
Nah, di sini ada juga beberapa pilihan kayak di sini. Ini ya bacang kan ya? Bacang. Nah, kalau yang paling kecil ini kita kasih berapa? Recekan kayak gini kita open harga dari 50 ribuan satu. 50 ribu, oke, 50 ribu dan dia juga kristal. 50 sampai 100 ribu ya. Tapi untuk pengrajin bisa lah mereka bentuk ini. Tinggal nyari ringnya doang berarti ya? Iya betul. Tinggal nyari ikatannya. Wow, amazing. Oke, tuh teman-teman bisa lihat di sini ada. Nah, yang di sini nih, yang berapaan? Yang kayak gini-gini bahannya kita open dari harga 75.000 sampai 200. 75.000 sampai 200. Oke. 75.000 sampai 200.000 ya. Segede-gede ini padahal. Biru sama macan. Ini sama doko juga. Oke. Okay. Ini misalnya ini kan kelihatan gelap nih, Bang. Ya, betul. Ini kan gelap ya. Coba kita center ya. Oh, iya. Dia apa gula apa doko sih? Tetap ya. Doko ini. Oh, iya ya. Padahal gelap ya? Iya, Bang. Pas di center masih natural. Sengaja kita keringin. Oh, sengaja dikeringin ya. Oke, oke. Yang jelasnya bisa satuan, bisa juga borongan lah kalau yang kayak gini ya. Bebas. Oke, satuan boleh, borongan boleh. Nah, untuk yang di sebelahnya kayaknya lumut itu ya? Ya, lumut suliki. Lumut suliki. Oke, ini lumut suliki. Itu kita kasih berapaan itu? Kalau lumut suliki yang kayak gini kan ini kebetulan yang grade A ya, Bang. Oke, okay, grade A-nya. Kita open harga yang kecil-kecil kayak gini ini 250. 250 ribu ya. Oke, okay, 250 ribu. Woi, mantap. 250 ribu. Ini kita open di harga 350. 350. Oke, benar. Iya. Ini kan lihat sendiri teman-teman ya, ukurannya gede. Jadi beli satu bisa jadi banyak ya. Ini bisa jadi leontin juga nih, tinggal dirapiin doang ini. Bisa. Oke. Sudah lihat yang itu. Ini apa sih giok ya? Mana? Warna-warni gelang, itu. Ya. Oh. Ada yang rose quartz. Oke. Okay. Ada yang ruby, ada yang lumut. Berapaan dia, Bang, ini? Kayak gini kita open harga di 250. 250 harga penawaran ya. Iya. Nih, 250. Ukurannya aja lumayan. Betul, betul. Tapi jenis giok lah ya. Iya. Rose quartz, rose quartz. Lumut juga ada gioknya juga. Jadi campur-campur ya. Campur-campur. Yang jelasnya dia batu akik. Kalau okay. Ini liontin. Apa ini? Liontin ametis. Ametis. Oh, liontin ametis. Panjang juga ini. Liontin ametis. Ini satu bijinya dikasih berapa ini? Satu kalung ini. Satu kalung itu kita open di harga 500.000. 500.000. Oke, okay. Masih di harga penawaran ya. Dia masuknya ke cubung ametis. Yeah. Kalimantan berarti ya masuknya? Yeah. Oke, cubung ametis. Siap. Nah, di bahan di sini juga masih ada seperti yang teman-teman lihat. Ada garut ya, mulai dari edong dan juga ini garut juga ya? Garut. Nah, ini masih garut. Ini masih sama seperti yang kemarin. Ini juga ada kelawing ya, tonogosui. Bercak darah. Nah, apa ini? Ini apa? Krum kalsedon. Ini juga masih ada. Ini yang kemarin kita juga update. Ukurannya jumbo-jumbo, tinggal make ini pada ringnya. Ah, ini ada pandan nih atuh nih. Duh. Ini pandan merah. Ini kita kasih berapa nih pandan nih? Kita open harga di 750. Oke, udah jamblang banget ya. 750. Pandan merah. Nah, ini ada juga pandan, tapi pandan bacan. Duh. Doko kembang ya masuknya ya. Ini kita kasih berapa? Kita open price di harga 750. 750.000, ya. Oke. Okay. 750.000, oke. Okay. Nah, oh ini yang kemarin yang nanya anggur, kita ada nih anggur. Anggur kan ini? Anggur. Ini yang nyari anggur gede nih. Jumbo. Ringnya alpaka ya. Ini kita kasih berapa, Bang? Kayak gitu karena itu motifnya tapak jalak, kita open di harga 700.000. 700.000. Ya, kita senter okay. Dia motifnya lebih ke tapak jalak. Oh, oke. Okay. Serat dalamnya ya. Nih, banyak juga nih. Kalau mau ditambah
Spiritus ini ya? Spiritus biru langit. Spiritus biru langit. Ngapa sampai banting-banting begini nih? Ada juga yang motif. Ini motif-motif juga banyak nih. Motif dia variasi dari berapa sampai berapa kita kasih? Ada angka 8, ada teratai tunggal ya? Iya. Ini juga gambar. Ini nih masih ada nih. Tuh. Kalimaya, Kalimaya, yang nyari Kalimaya. Jarong-jarong. Wih, jarongnya ini emang gak usah pakai senter juga ketahuan nih. Apa ini, perak apa-apa? Iya, ringnya sudah perak. Kita kasih berapa? Kita open price di harga 3.000. 3.000 di harga penawaran ya. Nego. 3.000 masih bisa nego. Ada yang hitamnya juga nih. Tuh. Wah, ini yang berapa? Ini sama. Sama ya. Iya. Perak juga ya? Iya. Dominannya hijau ya warnanya. Oke, sip. Kalau tadi Kalimaya milky atau susu, yang satunya itu black opalnya juga ada. Kalau nah, kalau untuk bacan nih, kita mulai bacan yang segitiga nih, antik juga. Berapa nih? Bacan kayak gitu kita open price di harga 550. Oke, 550.000 di harga penawaran ya. Ini juga nih ada munjung nih. Yang kantoran juga ada yang minion nih. Ada juga yang di sini nih tuh. Kalau yang di kotak ini dari berapa sampai berapa? Kita open price dari harga 800. Oke, 800 ke atas ya. Harga 800.000 ke atas. 800 sampai 3,5. Oke, 800 sampai 3,5. Banyak kan alpaka ya, pada juga yang perak ya? Dominan. Oh, ini perak ya? Perak. Ya. Oh, ini hanya perak. Ada 3 piece yang enggak yang perak. Yang lain ring perak. Oke. Sinanggur lagi nih sama kayak Ono. Top quality tapi. Widih, ini anggur apa hobi? Anggur. Oh, kita kasih berapa? Yang anggur kualitas kayak gini kan karena dia udah lebih dominan bersih ya. Kita open price di harga 1,5. 1,5. Oke. Okay. Ini anggur kualitas super ini. Super ini mah. Bawahnya juga ada anggur-anggur harga dari 100.000-an. Oh, yang ini ya. Iya. Ini ada juga. 100.000 sampai 350. 100. Sesuai dengan pilihan kualitas. Hai mama, lostun ya. Ini ada dibikin bulat. Dia apa, anggur biasa atau anggur obi? Ini campur. Campur ada ya. Yang obi, ada yang Bengkulu juga. Oh, oke, okay, siap. Batu Raja. Batu Raja juga ada ya. Wai kanan. Kecubung kita masih ada nih. Ini udah jadi satu nih. Berapa ini? Yang kayak gitu kita open price di harga 750. 750.000. Langsung tawar aja ya, yang mau nawar langsung aja. Ada juga bongkahannya nih. Oke, okay, sudah kita lihat bacannya banyak. Ini berapaan? Ini kan beda nih. Yeah. Ini nama ini. Ini berapaan di sini? Yang dari 150. Oke, okay, 100 sampai 750. Oke, okay, 150.000 sampai 750 ya. Ya, ini sudah kita coba ambil satu dulu. Gak usah dilihatin semua ya, biar teman-teman penasaran. Nah, alpaka ya, banyakkan ini ya. Kalau di sini banyakkan alpaka, kalau di sini banyakkan perak. Nah, ini tadi saya opening ini saya belum tahu harganya nih. Ini yang berapa nih? Tok-tok itu kita open price di harga 5 juta. 5 juta rupiah. Wis, mantap. Harga 5 juta di harga penawaran lah ya. Oke, ini liontin kita masih ada yang kemarin ini juga. Oke, ini giok Aceh ya. Jadi memang pilihannya pola-pola banyak. Batu gambar. Oh, ini pola batu gambar ya. Tapi masih polkas ya? Iya, masih polkas. Nah, ini masih polkas. Masih polkas.
Jenis batunya apa dia? Dia varian macam-macam sih. Ada yang dari Garut, ada yang dari Klawing, ada yang dari Picasso. Tapi masih polkas ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan ikatannya atau ringnya ya. Itu ada dua kotak. Kotak itu? Yang ini lebih ke pemandangan ya. Pemandangan. Dia berapaan? Hingga gini dari 500 sampai 800. Oke, 500 sampai 800. Abstrak ya, lebih ke abstrak dia punya gambar ya. Dendri Karawang. Itu bahan majiko ya. Mantap. Oke bang, kontak yang bisa dihubungin mana nih? Ada kontak yang bisa dihubungin kalau teman-teman mau kesini? Bisa. Berapa nomornya? Di 0852-6803-0341. Oke, bisa by phone atau via WhatsApp ya? Bisa. Sejauh ini ada aplikasi lain yang buat ini kita gunakan untuk penjualan, Facebook atau apa? Facebook ataupun TikTok ada. Mana coba? Teman-teman bisa lihat juga di Facebook, di Facebooknya dan juga di aplikasi lain TikTok, jadi bisa langsung follow aja atau subscribe aja di ininya TikTok. Mana? Oke, ini TikToknya apa tuh nama itunya? Resmal Rawbening ya, _ Rawbening. Oke. Di TikTok. Ini yang TikToknya ada ya, nggak terlalu jelas nih. Silau. Silau. Oh ini jelas nih, Resmal _ Rawbening. Oke, terus Facebooknya apa? Combong tuh. Ih, ada orang mandi di dalam. Bisa pemintip itu. Mana dia? Mana dia? Terlalu banyak akunnya, bingung sendiri dia nyari. Akunnya cuma dua kalau kayak tuh. Mana dia? Mana? Gabung di Bacan Mania juga ya? Nih, Rezmal. Iya. Oke. Nih. Sip. Sip. Oke, pokoknya salah satu referensi utama untuk kontak yang bisa dihubungi berarti yang tadi nomor telepon ya. Ada satu nomor WA. Nomor WA aja. Ulangin berapa nomornya dah? 0852-6803-0341. Oke, siap. Oke, Kang Resmal terima kasih banyak sudah dikasih nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya ya. Siap. Sukses selalu. Oke, sahabat Daeng. Kita sudah perlihatkan semuanya ya. Walaupun tidak terlalu jelas enggak apa-apa, memang saya sengaja. Oke sahabat Daeng, itu tadi sudah bisa di salah satu lapak sahabat Daeng yang ada di Jatinegara. Bagi teman-teman yang mau lagi silahkan menonton ke sini. Kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton doang. Di channel Daeng itu harus beli biar saya juga semangat untuk konten. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close di sini, kita open lagi di sini.